Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai printer MP2587. Oke, kita hidupin printernya. Nah, ini loadingnya sama nyek, gitu ya, lama langsung muncul kode error ini. E03. Oke, kita lihat kerusakannya apa. Nah, kita buka printernya. E03 itu biasanya berkenaan dengan sensor, entah itu sensornya rusak atau kemasukan sesuatu. Tapi kita lihat dulu apakah dia kemasukan sesuatu, bisa dilihat ya, atau sensornya rusak. Maaf, video kami hentikan sejenak. Buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Semoga tutorial kami bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita matiin printernya. Kita cek apakah penyebabnya pembaca sensornya atau sensornya yang rusak atau pemasukan sesuatu. Nah, ini dalamnya seperti ini. Kalau kita lihat ini di bawahnya sensor itu dia ada sesuatu yang, nah, biasanya saya buat ini dari pinset ya, saya tepuk buat nyongkel. Ini di dalamnya itu ada kertas. Kita cari alat lebih kecil. Nah, ini masukkan apa ini? Hati-hati ya, jangan sampai sensor kertasnya patah. Harus hati-hati, jangan kasar. Kalau kasar nanti kuncian gearnya juga bisa patah. Harus hati-hati. Ini ngangkatnya juga jangan kasar-kasar. Kalau kasar-kasar nanti bisa patah. Ini lebih bagus lagi kalau dibongkar dulu. Itu bagus lagi. Ini masukkan apa ini?
sulit ya. Nah, ini masukkan apa ini? Nih, masukkan ini penjepit apa? Kertas ya kayaknya ini. Penjepit fill gitu ya. Kurang tahu apa ini. Ini kemasukan ini. Jadi posisi ini tadi di bawahnya sensor kertas ini. Nah, jadi inisialnya itu masih ada kertas yang lewat. Jadi printer masih baca kalau masih ada kertas yang di dalam sensor itu. Oke, kita coba ya. Kita hidupin, kita perintah untuk ngeprint, masih error 03 apa enggak. Kita tutup printernya, kita nyalain. Nah, sudah pendek dat, bukan ini tadi kan dat, kalau tadi kan dat agak lama. Nah, ini kan sudah pendek, berarti insya Allah normal, sudah normal. Nah, ini sudah satu ya, sudah satu, berarti printer sudah siap. Kita perintah buat ngeprint ya. Kita buka tutup kecilnya, masukin kertas. Proses. Jadi error 03 itu kadang kemasukan sesuatu bisa, sensornya kertas yang rusak bisa, atau pembaca sensornya yang rusak juga bisa. Jadi kalau dilihat nggak kelihatan, nggak ada sesuatu yang masuk, dibongkar, kemungkinan pemasukan benda kecil mengganjal sensor bisa, atau kotor sensornya, baliknya nggak normal bisa. Nah, ini sudah mau ngeprint ya, alhamdulillah udah bisa. Jadi harus dicek satu-satu, harus telaten ya. Ya, intinya di sensor kertas, intinya kita coba ngeprint 10 lembar ya, ada masalah apa enggak. Kita coba ngeprint 10 lembar, ada masalah apa enggak.
sudah lancar ya, alhamdulillah. Jadi penanganannya seperti itu, harus cari satu-satu titik intinya di sensor, entah itu kemasukan sesuatu ganjel di sensor atau sensornya rusak atau pembaca sensornya yang rusak. Jadi harus kelihatan satu-satu. Kalau tadi karena kemasukan ini segini banyaknya ya, atau juga ada bros penjepit jilbab masuk juga pernah, bolpen masuk juga pernah, penjepit kertas masuk juga pernah, banyak kejadian karena yang desainnya seperti ini. Jadi itu tempat apa, kertas itu setelah dipakai nggak ditutup, jadi ketika orang naruh di sini lah ini diangkat mau nyekan, akhirnya maklung masuk gitu. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat tutorial ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti update video tutorial kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.